MG Hector Strong Hybrid memiliki mesin 2.0 liter dengan dua motor listrik dan baterai lithium-ion. McSaf adalah salah satu perusahaan mobil pertama di India yang beralih ke kendaraan listrik dan hibrida. ZS-EV diluncurkan pada 2019 sebelum Tata Nexon EV. Namun, diluncurkan setelah Hyundai Kona EV. Dengan Hector, MG meluncurkan hibrid ringan dengan varian bensin teratas. Hibrida ringan secara teknis bukan hibrida, dan digunakan oleh berbagai pembuat mobil dalam iklan mereka. Selain itu, Hector mild hybrid hanya tersedia dengan pengereman regeneratif dan sistem start-stop. Ini tentang sejauh mana MG ditawarkan sebagai hibrida di India. Tetapi bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa MG Hector diumumkan dengan arsitektur hibrid tegangan tinggi? Tapi itu benar dan bisa segera diproduksi. Lihat saja 2023 MG Hector Strong Hybrid. Ketika kami menyebut MG Hector, yang kami maksud adalah Wuling Almas dalam bentuk konsep hibrid. Wuling Almas, MG Hector, Chevrolet Captiva, Baojun 530 adalah mobil yang sama di bawah lencana. Mobil konsep hibrid ini dipamerkan di booth Wuling di ajang Indonesia Electric Motor Show 2022 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta. Jika dilihat dari konsep hibridnya, langsung terlihat bahwa itu didasarkan pada Wuling Almas RS. Dilengkapi dengan bumper eksklusif RS. Namun, tidak seperti Almas RS yang menggunakan velg 17 inci, emblem hibrid dapat ditemukan di bak truk dan juga velg 18 inci. Panel bodi lainnya sama dengan standar Wuling Almas RS. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah MG akan segera meluncurkan Hector generasi berikutnya. Baojun 530, Chevrolet Captiva, dan Wuling Almas tidak memiliki pembaruan jenis ini. Ini menunjukkan bahwa generasi berikutnya dari kendaraan ini akan memulai debutnya di India, dan mungkin akan diikuti oleh model lain di pasar lain. Peluang Hector generasi berikutnya ini melanjutkan dengan powertrain hybrid sangat tipis, setidaknya saat diluncurkan. Spesifikasi dan fitur Hector mendatang diharapkan membawa perubahan interior, peningkatan eksterior dan fitur ADAS. Saat ini, MG Hector tertinggal dari Mahindra XUV 700. Pilihan mesin hibrid ringan bensin 1.5L turbocharged dan mesin diesel 2.0L turbocharged tetap dipertahankan.
MG Hector Strong Hybrid yang dipamerkan di Jakarta tidak didasarkan pada mesin bensin turbo 1,5 liter yang ada. Bahkan, ini didasarkan pada powertrain bensin 2.0 liter Wuling Xingchen dengan arsitektur hybrid berperforma tinggi. Xingchen, kakak dari Xingqi, juga dikenal sebagai Asta di pasar internasional tertentu, menyandang logo global silver baru Wuling. Powertrain baru 2.0 liter dari Almas Hybrid Concept memiliki mesin 2000 cm3 dengan 134 tenaga kuda dan torsi 175 Nm. Anda mendapatkan transmisi otomatis hibrid khusus dengan dua motor listrik yang disebut unit motor, generator P1-P3. Tenaga maksimum gabungan adalah 174 tenaga kuda dan 320 Nm. 2023 MG Hector Strong Hybrid dikatakan memiliki sekitar 22 kmpl. Powertrain ini ditenagai oleh baterai litium-ion dan dapat digerakkan secara elektrik murni untuk ledakan singkat. Seiring permintaan kendaraan listrik dan hibrida meningkat, MG Hector Strong Hybrid diluncurkan di India. Wuling Almas Hybrid akan mulai dijual di Indonesia pada bulan Oktober. Harapkan hibrida kuat Hector untuk memukul India tahun depan. Pada saat itu, Toyota Innova Hycross Hybrid 2023 juga akan dijual di India.